Pengelolaan ternak sapi di Kabupaten Gunung Kidul adalah sektor ekonomi yang penting. Namun, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi ternak sapi menyebabkan produktivitas ternak kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul mengembangkan inovasi Saresmi Rojokoyo. Inovasi ini meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, kapasitas sumber daya medik veteriner, akses teknologi, dan layanan reproduksi yang terjangkau. Saresmi Rojokoyo memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ternak sapi yang lebih modern dan optimal untuk peternak di Gunung Kidul. Saresmi Rojokoyo memperluas pelayanan dengan bekerja sama dengan praktisi dan penggiat kesehatan hewan di daerah sekitar, membantu petani peternak lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi ternak yang optimal. Dengan Saresmi Rojokoyo, peternak sapi di Gunung Kidul diharapkan menjadi lebih sehat, produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saresmi Rojokoyo. Jerang Bakau.